بسم الله الرحمن الرحيم. Apa hukumnya bekerja di bank syariah dan mengambil rumah KPR melalui bank syariah? Ini enggak sesuai dengan tema ini. Kita kan akan membahas masalah doa. Bank syariah tergantung dewan syariahnya menetapkan poin-poin sesuai dengan syariah enggak? Ya tidak. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar. Ada syariat dan hukum-hukum Islam di situ. Contoh di sini dikatakan, kalau dia mengambil KPR, boleh enggak dalam Islam kita kredit? Boleh di dalam Islam. Tapi cara syar'i. Misal gini, saya punya seorang teman, dia mau beli mobil atau rumah, enggak punya duit. Dia datang ke saya mengatakan, Khalid, saya mau beli rumah, harganya 100 juta, saya enggak punya duit, bisa enggak beliin saya? Terus saya bilang, baik, saya belikan. Tapi, saya jual kepada kamu 150 juta ya. Akadnya adalah jual beli. Dari awal, saya beli motor ini buat kamu 10 juta, saya jual 12 juta ya. Saya beli mobil ini 100 juta, saya jual 110 juta ya. Dia iya, terjadi akad transaksi jual beli. Boleh dicicil 12 bulan, 24 bulan, terserah. Yang jadi masalah, di bank-bank konvensional, akadnya adalah hutang piutang. Pihak bank meminjamkan, bukan membelikan rumah senilai ini dan dijual dengan nilai seperti ini. Itu jadi syariah. Tapi masalahnya tidak itu. Akadnya adalah pihak bank memutangkan uang misalnya senilai 100 juta yang akan dibayar 26-24 bulan misalnya dengan bunga sekian. Jelas-jelas ribanya. Itu ainur riba, enggak boleh sama sekali. Kalau KPR syariah, akadnya diantaranya adalah transaksi jual beli. Poin pertama. Poin kedua, enggak boleh ada denda ini. Dendanya. Lalu bagaimana kalau dia telat bayar? Berikan peringatan. Sekali, dua kali, tiga kali. Kalau tidak lagi boleh disita. Dan berdasarkan disita, dijual barang itu, haknya pemilik modal ambil. Ada lebih kembalikan kepada orang itu. Karena dia sudah cicil. Susah masyarakat. Tapi enggak boleh disita, diambil semua. Enggak boleh. Harus dinilai. Yang hak kita berapa, kita ambil, kasih haknya dia. Nah itu. Sama dengan orang gadekan sesuatu. Dia simpan barang di kita. Misalnya ada orang utang, dia kasih jaminan, ini ruko saya, nilainya 500 juta. Ya. Saya mau butuh uang 200 juta, misal dia butuh 200 juta. Saya bayar sebulan, ini jaminannya. Kita ambillah jaminan tersebut, sebulan kemudian dia gak bayar. Mana? Gak ada duitnya. Dia bilang gak ada duit. Apa yang kita bisa lakukan? Kita boleh jual ruko itu. Misal laku 500 juta, ambil uang kita yang 200, 300 kembalikan ke dia. Gak boleh ada kezaliman. Membuka pintu utang, pintu gadai, ini pintu jasa berpahala, bukan beruntung ini, enggak boleh. Antum kalau utangin orang enggak boleh ngambil keuntungan. Sama dengan gadai, enggak boleh ngambil keuntungan. Itu resiko, mengutangkan orang enggak boleh ngambil keuntungan. Ambil keuntungan berarti sudah riba, gitu kan? Jadi kita kembali di sini ke masalah akadnya.